International Stadium atau biasa disebut dengan JIS, merupakan stadion multifungsi yang dibangun di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion sepak bola seluas 22,1 hektar ini digadang-gadang akan setara dengan stadion internasional lainnya, serta dipercaya menjadi salah satu dari sekian banyak stadion termegah di dunia. Pembangunan di sini memiliki keunikan seperti desain bangunan filosofi ikat kepala Betawi, bercorak harimau, dan ornamen gigi balang. Tak hanya itu, jika masuk ke dalam stadion, kita akan disambut dengan hamparan rumput hijau dengan teknologi hybrid yang akan memanjakan mata. Lalu, apa saja fakta unik di balik pembangunan Jakarta International Stadium ini? Bersama saya, Hayya Aqila Hidayat, inilah 5 News selengkapnya. Setelah penantian lama, Jakarta akhirnya akan memiliki stadion yang merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat. Stadion megastruktur dengan kapasitas 82.000 orang ini masuk ke dalam 10 besar stadion terbesar dan termegah di dunia versi Daily Mail yang disejajarkan dengan Santiago Bernabeu, kandang Real Madrid. JIS merupakan stadion berstandar FIFA yang mengusung konsep Green Building atau bangunan ramah lingkungan pertama di Indonesia. Selain itu, JIS juga memiliki beberapa keunggulan seperti retractable roof atau atap yang bisa dibuka tutup, penggunaan rumput hybrid, terdapat sky view deck, plaza solat, dan yang utama adalah kemudahan akses transportasi massal yang akan ramah difabel yang tersedia di kawasan stadion, seperti Transjakarta, LRT, dan KRL. Jakarta International Stadium nantinya akan terbuka untuk publik. Oleh karena itu, stadion ini dirancang dengan konsep stadion kita. Artinya, klub sepak bola yang bermarkas di Jakarta hingga di luar ibu kota bisa menggunakan JIS sebagai home base. Terdapat sejarah panjang di balik segudang teknologi dan fasilitas canggih yang dimiliki oleh Jakarta International Stadium. Pihak JIS mengatakan, proses pembangunan stadion ini memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi proses pembangunan JIS ini memang dimulai dari beberapa tahap ya. Kita sudah melewati tahap dari preliminary study pada awalnya ya. Dari situ mulai dari penyusunan HBU, kemudian penyusunan FS, penyusunan master plan, kemudian dilanjutkan fase namanya penyusunan basic design. Nah, setelah itu kami paralel mengurus perizinan terkait ya, karena walaupun ini proyek penugasan dari Pemprov DKI Jakarta, maka kaidah-kaidah terkait dengan perizinan itu juga harus kami penuhi ya. Jadi kami mulai dari pengajuan KRK, kemudian pemenuhan izin-izin seperti AMDAL, Andalalin, PLB, sampai dengan terbit IMB itu kami lakukan secara paralel sebelum pembangunan ini dimulai. Kemudian kami juga ada proses pemilihan konsultan pendamping itu untuk manajemen konstruksi dan juga quantity surveyor. Inilah yang membantu kami dalam proses selanjutnya untuk tahap pemilihan atau tender kontraktor. Itu kurang lebih 3 bulan ya, kemudian kontraktor terpilih. Saat ini sudah berjalan ya, mulai dari September 2019 sampai saat ini, insya Allah nanti di Maret 2022 ini sudah selesai. Dan nanti setelah selesai dilanjutkan dengan masa pemeliharaan 1 tahun sampai dengan bulan Maret 2023. Iya. Kalau kita berbicara mengenai sejarah ya atau latar belakang, sesuai dengan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2009 bahwa Jakarta International Stadium ini sebelumnya di bangun untuk menggantikan Stadion Lebak Bulus yang pada waktu itu sudah beralih menjadi
depo MRT ya. Kan sebelum di Lebak Bulus juga Jakarta itu punya stadion di Menteng, namun beralih fungsi menjadi ruang hijau atau Taman Menteng ya. Jadi pada saat itu memang Jakarta tidak memiliki stadion, maka dipilihlah lokasi ini yang berlokasi di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Papanggo ini sebagai lokasi pembangunan Jakarta International Stadium. Apa sih yang membedakan JIS ini dengan stadion-stadion lain di Indonesia? Ya, kalau berbicara perbedaan dengan stadion-stadion lain, yang pertama jelas ini stadion yang didesain dengan standar FIFA, di mana ada banyak technical requirement yang harus kita penuhi untuk mengacu ke standar FIFA. Yang kedua, tentu kalau kita ngomong stadion, kapasitasnya. Iya, betul. Kita kapasitas 82.000. Ini terbesar ya, di Indonesia saat ini, dan jarang sekali stadion-stadion di dunia, stadion baru itu yang dirancang lebih dari 80.000. Selain itu, JIS ini didesain sebagai stadion ramah lingkungan atau green building ya. Kita tak tanggung-tanggung sudah menyabet kategori platinum pada fase design recognition. Jadi ini kami sangat memperhatikan sustainability, keberlanjutan, dan juga ramah lingkungan ya. Semua prinsip-prinsip untuk bangunan hijau sudah kami penuhi pada saat design recognition. Kalau kita ngomong konsep atau filosofi desain, bahwa Jakarta International Stadium ini didesain dengan unsur atau filosofi budaya Betawi ya, di mana kita tahu mengambil stilasi dari tutup kepala atau pakaian adat ikat kepala Betawi yang namanya udeng-udeng itu ya. Udeng-udeng. Itu kita transformasikan dalam bentuk masa utama bangunan yang terdiri dari beberapa segmen ya, melingkar, mengikat dari kulit bangunan JIS ini. Nanti ketika sudah rampung, sudah selesai pembangunannya, apakah boleh dan bisa dibuka untuk umum? Ya, tentu sangat-sangat boleh ya, karena pembangunan Jakarta International Stadium ini selaras dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022, di mana JIS ini merupakan simbol regenerasi dan transformasi kawasan Jakarta Utara, di mana ini tidak hanya terdiri dari stadion, tapi ini kawasan olahraga terpadu, di mana saat memungkinkan masyarakat ini memanfaatkan fasilitas di kawasan ini sebagai ruang ketiga, sebagai ruang berkumpul yang aman dan nyaman ya. Di sebelah utara Jakarta, pastinya kita tidak bisa lepas dari North Jakarta Mania, para pendukung setia Persitara yang sangat antusias dengan pembangunan Jakarta International Stadium. Dari abang sendiri ini kira-kira gimana nih pendapatnya tentang rampungnya si JIS ini sendiri? Ya kalau dari saya pribadi, mungkin ya kita cukup bangga lah. Mungkin bukan cuma saya, tapi seluruh masyarakat Jakarta Utara dan teman-teman Jemania cukup bangga dengan adanya JIS di Jakarta Utara. Soal koordinasi, memang kini kita sudah upayakan berkomunikasi dengan Pemda, karena apa? Kita pasti banyak semua warga Jakarta paham bagaimana di Jakarta ini ada dua supporter, yang satu besar, yang satu yang kita belum pernah besar dan akan besar kembali. Kira-kira ada nggak sih nih dampak positif yang kira-kira bakalan dirasain ketika nanti di sini udah beneran dipakai gitu? Dampak positif pasti. Kalau dampak positif pasti, karena JIS itu bukan cuma hanya stadion, tapi yang kita lihat itu mencakup juga ada destinasi wisatanya itu berupa Danau Cincin. Nah itu include ke situ tuh. Nah, menjadi indah itu, jadi semuanya dampak untuk masyarakat secara ekonomi ini juga luar biasa. Kita sedang coba melakukan perekrutan ini, kita kalau di supporter ada namanya korlap, tapi kita bukan korlap lagi, kita buat namanya Laskar Sipitung. Nah, Laskar Sipitung ini nanti ke depan bisa terlibat dalam hal setiap kegiatan yang ada di JIS. Gitu. Jadi
kita membentuk Laskar Cibitung ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, terlibat bersama pihak instansi kepolisian TNI untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Harapannya dengan kehadiran di sini menjadi bangkitnya ekonomi di Jakarta Utara. Terus juga tenaga kerja segala macam dan pariwisata yang sudah banyak, tapi dengan hadirnya di sini menambah daya tarik, bukan cuma wisata lokal tapi wisata asing pun akan hadir. Ini yang kita harapin seperti itu. Bukan hanya NJ Mania, para pendukung tim dengan ciri khas warna oranye, The Jackmania, juga menyambut hangat kehadiran stadion baru di Jakarta. Ya tentunya JIS ini menjadi sebuah oase lah istilahnya dari dahaganya masyarakat sepak bola Jakarta khususnya, dan utamanya adalah Jackmania. Kenapa? Karena memang dari awal, dari dulu setelah Stadion Lebak Bulus digusur menjadi MRT, Jackmania adalah elemen masyarakat yang selalu bersuara bahwa Jakarta harus memiliki stadion sendiri, ya, gitu loh. Memang dari banyak gubernur yang pernah menjabat di Jakarta memang menjanjikan stadion. Kenapa? Karena memang stadion itu kan sebagai simbol ya. Sebagai simbol sebuah kota, sebagai simbol persatuan dan simbol kekuatan olahraga gitu loh. Alhamdulillah tahun ini dan gubernur ini merampungkan stadion itu gitu. Jadi memang sebagai masyarakat sepak bola Jakarta khususnya Jackmania, tentu kita sangat senang karena akhirnya Jakarta akan memiliki stadion sendiri gitu. Terus untuk koordinasi antara tim dan supporter itu ketika harus bertanding di sana itu kayak gimana? Iya tentunya pasti akan sama saja ya. Maksudnya ketika Persija main di GBK, Persija main di Lebak Bulus, Persija main di Patriot Bekasi pun supporter dengan tim selalu koordinasi bagaimana pola distribusi tiket, bagaimana pola mengatur massa, bagaimana mengatur arus lalu lintas dan lain-lain gitu loh. Memang kita selalu koordinasi. Jadi saya rasa tidak ada bedanya antara bermain di GBK, JIS, ataupun Patriot. Pastinya ada sih dampak positif yang bakal dirasain nanti kalau JIS ini beneran udah rampung dan bisa dipakai. Iya banyak banget dampak positifnya. Yang pertama ya pasti Persija punya kandang lain selain GBK ya. Walaupun GBK memang bukan punya Jakarta, GBK kan punya Seknek, punya pemerintah, ya. Punya nasional, nasional ya. Gitu. Jadi ya setidaknya paling gampang adalah Persija punya pilihan lah, ketika GBK nggak bisa digunakan, kita bisa ke JIS. Gitu sih, itu yang paling sederhananya. Saya rasa siapapun berhak main di JIS ya, selama memang mampu dan layak untuk main di JIS sebetulnya. Nah, tingkat kemampuan dan kelayakan sebuah tim untuk main di JIS itu kan pasti punya standarisasinya sendiri lah. Dan saya pikir pihak JAKPRO ataupun pihak pengelola JIS nanti kemudian hari pasti akan punya standar itu. Jadi saya rasa siapapun, mau tim manapun, mau AC Milan, mau Real Madrid, mau MU pun main di JIS, saya pikir nggak ada masalah gitu. Selama memang mereka mampu dan layak gitu aja. Ya harapannya semoga JIS ini bukan hanya dibangunnya yang semangat, tapi merawatnya juga semangat ya. Iya betul. Karena memang Indonesia, memang kita sama-sama tahu bahwa kadang kita semangat membangun, tapi merawatnya kita susah. Nah yang kedua, harapannya adalah memang ini menjadi markasnya Persija, menjadi kandangnya Persija, menjadi simbolnya Persija, menjadi simbol juga perjuangan kota Jakarta dan menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta, sehingga bisa saling saling terikat lah antara Persija, masyarakat Jakarta dan juga Indonesia. Jadi kalau memang Persija prestasinya bagus nanti, kita main di JIS di stadion yang bagus, kita bisa main di Asia, membanggakan Indonesia, maka itu akan menjadi sinergi yang sempurna saya pikir. Pokoknya semoga menjadi simbol kebanggaan yang baru lah ya, ya betul. Buat kita semua khususnya Jakarta. Jakarta International Stadium, hadiah yang sejak lama dinanti-nantikan oleh warga Jakarta. Sebuah stadion dengan segudang kecanggihan yang menyelimutinya, siap menjadi saksi bisu pertandingan-pertandingan hebat tim kesayangan ibu kota. Para supporter begitu antusias mendukung tim kesayangannya berlaga di hamparan rumput hijau Stadion Kebanggaan Jakarta. Semoga kedepannya, stadion ini dapat memajukan sepak bola Indonesia khususnya Jakarta,
dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.